Teman-teman, saat ini Canto berada di Warung Doyok ya. Jadi kalau teman-teman bawa mobil, parkirnya di tempat seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak bisa ini. Dan ini benar-benar di tepi jalan ya, harus hati-hati. Oke, sekarang kita akan menuju warungnya. Ya, kita akan cari tempat dulu. Nah, ini menunya ini. Menunya Mas Doyo ya, bakso pecel telur ayam sambelan nasi goreng ya. Kita akan ke bawah. Jadi kalau kita di Warung Doyo ini teman-teman, selain di ini gazebo-gazebo ini ya, jadi ada beberapa gazebo. Di atas juga ada, kita juga bisa memilih warung atau tempat makan di tepi sungai ya. Jadi ini pas di tepi sungai ini ya, dipakai untuk tempat-tempat duduk ya. Jadi di Warung Doyo ini teman-teman, kita bisa makan atau minum pas di atas sungai ya. Jadi sini cocoknya kalau kita mengajak anak-anak. Jadi anak-anak bermain ya, seperti di belakang saya ini bermain air. Nah, kita bisa sambil kecek di tepi sungainya, bermain kecipak-kecipuk main air ya. Nah, kita akan menyusuri sungai sambil kecipak-kecipuk ya, karena udah lama nggak main air. Huh? Itu Mas Fikri sudah basah-basahan, nggak pakai baju renang malah basah-basahan ya. Ya? Nah, ini minuman pesenannya udah keluar. Yang pink ini soda gembira ya, Mi ya. Kemudian kopi dan mega mendung. Anak-anak senang sekali bermain air. Ya. Hah? Mereka masukin HP terus ini. Lo ayah lo bawa. Apa itu Mas? Ada ikannya memang? Enggak ada? Tapi aku lihat ada. Enggak, kirain ada ikannya. Jadi anak-anak ini paling tidak betah kalau melihat air ya. Kalau ketemu air pengennya nyemplung terus ya. Jadi tadi memang ngajaknya adalah kecek di kali. Nah, ini kebetulan ada Warung Doyok. Kamu jawab.
anak-anak bisa kecek, kita juga bisa sambil makan siang ya. Jadi ini posisi hari Sabtu, ramai sekali teman-teman. Anak-anak sudah lapar ya, karena kelaparan pesennya sempol ya. Duh, Mas Pilki kelaparan, kedinginan, mangani sempol. Ya karena rame jadi ya, lumayan lama ini. Iya Pak, enak Mas? Enak apa lapar ini? Iya. Belum 5 menit? Belum 5 menit? Belum 5 menit? Panas. Oke teman-teman, pesanan kita sudah datang. Ini ada apa? Ayo makan Mas Fikri. Ini yang pertama nasi jagung teman-teman. Lauknya apa ini? Tempe, tempe sama ikan asin, urap-urap sambel. Sambel itu ane dua lah pasti. Ini ikan mujair, Mbak Mira sama ini tempe dua. Kemudian ini nasi putih, ini lauknya telur. Ceplok. Ya, intinya penyetan ya. Ini ayam bakar apa ayam ini? Oh ya, dimakan lalatnya banyak. Ayo dimakan Mas Fikri. Jadi kalau mau makan teman-teman, nggak perlu cari koboan, cuci tangannya di sini ya. Airnya seger, jernih ya. Teman-teman, ini menunya adalah nasi jagung ya. Nah ini ada nasi jagung, terus ini nasi putih, kemudian ada tahu, ada tempe. Nah itu aja lali iwak asin nih. Kemudian ini ada urap-urap loh, segere sayurere bayam ini ya. Aja lali sambele, sambele ini belum saya incip ya seperti apa. Ya saya incip sambelnya dulu seperti apa. Kita coba. Sambelnya agak manis ya. Manis. Kalau saya kurang asin ya. Karena lidah mungkin lidahnya asin. Kurang hot. Sambelnya kurang hot. Jadi manis ini sambelnya. Coba ikan asinnya. Ikan asinnya mantap. Beriuk. Aku minta. Aku bisa enggak mau? Kemudian ini saya nyoba mujairnya. Mujair dipesan sama sambel ya opo ini. Mujairnya fresh. Mujairnya fresh. Teman-teman kalau makan di sini ada satu hal yang nggak boleh dilakukan. Apa itu? Membuang sampah di sungai. Jadi kita harus melestarikan sungai, sungainya tetap bersih, tetap alami. Nggak boleh buang sampah.